Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini aku lagi ada di salah satu wisata Bali terbaru nih guys. Namanya Pantai Melasti nih. Nah, pantai ini tuh mirip-mirip sama Pantai Pandawa ya. Jadi ada di balik Bukit Kapur gitu. Nah, kira-kira seperti apa pantainya ya? Terus fasilitas apa aja yang kamu dapet? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke guys, jadi di depan itu ada gerbang kayak gini ya. Untuk menuju pantainya, untuk tiket masuknya itu per orang tuh 10.000 kemarin, terus untuk parkir motor 2.000 dan parkir mobil itu 5.000 guys. Nah, kita coba lihat sebelah kiri dulu guys pantainya ya. Kita lanjut lagi ya, karena pantainya emang masih di ujung ya. Nah, di sebelah kanan ini ada bangunan. Ini kemungkinan biasanya buat upacara adat ya, karena di pantai ini emang kadang suka buat upacara adat. Nah, di sini ada parkir motor. Di sini kamu bisa parkir motor di sini. Terus di situ ada toilet. Ini kita lanjut lagi. Nah, di sebelah kiri ini bisa parkir mobil. Jadi di sini tuh parkirannya banyak, guys. Nanti di depan lagi tuh masih ada parkiran motor dan parkiran buat mobil. Tapi karena ini aku pengen jalan ya, menikmati suasana di Pantai Melasti ini, jadi aku parkir motor tadi paling depan. Nah, di sebelah kanan ini juga bisa parkir mobil ya. Nah, di sini ada tempat makan gitu guys. Ini kalau kamu beli makanan di sini, ini kamu bisa masuk di sini nih guys. Viewnya cakep sini ya. Tempatnya juga cocok banget buat santai ya. Nah, ini kita lurus lagi guys. Pantainya ada di sebelah sini ya. Ini kita bisa masuk dari sini. Di sini juga bisa parkir motor kalau kamu yang pengen langsung ke pantainya di sini. Nah, ini guys pantainya ya. Ini pasirnya tuh bener-bener lembut, terus warnanya juga putih. Ini salah satu pantai pasir putih terindah yang ada di Bali ya. Terus di sini juga disewain tempat duduk. Ini kemarin sih kalau nggak salah dengar harganya 150.000 ya. Nah, itu kurang tahu juga durasinya berapa lama. Nah, kemarin tuh aku kesininya weekday guys, jadi cukup sepi ya. Kalau weekend mungkin lebih rame dari ini ya, atau mungkin emang masih sepi guys, karena emang termasuk pantai baru ya. Belum terlalu populer seperti kayak Pantai Pandawa gitu ya, tapi ini asli sih, keren. Aku juga pernah ke Pantai Pandawa dan menurut aku pantai ini juga mirip sama Pantai Pandawa. Dan ini pasirnya tuh lebih lembut guys. Terus sama gradasi warna lautnya itu biru sama hijau. Ini di video tuh mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi kalau kamu lihat aslinya itu tuh hijaunya bener-bener hijau seger gitu guys. Pokoknya ini keren banget sih lautnya. Nah, jadi di pantai ini emang fasilitasnya baru tempat buat santai sama buat surfing ya. Permainan-permainan seperti banana sih kemarin aku belum lihat. Nah, di ujung, jadi kalau kamu tadi jalan terus ke ujung ya, itu juga ada parkiran mobil yang lebih luas ya. Nah, di situ juga ada tempat makan guys. Jadi tempat makannya tuh lebih murah aja sih mungkin ya, karena emang tempatnya juga biasa aja ya. Di sini banyak pilihan makanan. Jadi buat kamu yang lapar setelah ke pantai, kamu bisa beli makanan atau minuman di sini, guys. Oke guys, sekian ya video singkat aku tentang Pantai Melasti ini. Yang pastinya ini pantainya oke banget.
Terima kasih buat yang nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di info wisata lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.